Assalamualaikum sahabat crafter LW Collection. Ketemu lagi di YouTube channel LW Collection. Mau bikin apa ya hari ini? Kali ini saya mau membuat kalung mutiara air tawar yang berbeda dari biasanya. Judulnya Invincible Necklace. Jadi kalung ini kalau dipakai, dia tidak akan terlihat teman-teman senarnya. Terlihat air tawarnya menggantung tanpa ada penahannya. Tampak cantik sekali di acara formal maupun non-formal. Nah, yang mau ikutan bikin? Siapkan bahan-bahannya. Cuma dua saja bahan utamanya. Dan simak videonya sampai akhir. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe ya. Like, komen, dan share video ini kalau kalian suka. Oke, kita langsung saja bikin. Bahan utama kalung ini cuma dua, teman-teman. Yang pertama, kita siapkan mutiara air tawar. Kita bisa memakai ukuran 12 atau ukuran 14. Dan bahan yang kedua, senar. Di sini saya memakai ukuran senar 0,6. Selain itu, siapkan juga bahan tambahannya. Stopper kodokan. Stopper bambu. Ring O. Dan kokot udang. Nah, udah tersedia semua? Kalau sudah, kita bisa langsung bikin. Yuk. Untuk membuat kalung dengan bahan seperti ini, tentu saja kita perlu memotong senar terlebih dahulu. Saya memotong senar sepanjang 185 cm. Lalu kita masukkan stopper bambu, kita tarik hingga ujung, kita geser sedikit, jadi panjangnya nanti tidak sama ya teman-teman. Digeser sedikit dari biasanya, karena nanti kita akan membuat kalungnya bertumpuk. Setelah dirasa pas, kita jepit. Kemudian kita masukkan stopper kodokan. Kita akan mulai rangkaian dari sisi senar yang panjang, teman-teman. Kita lihat sisi senar yang panjang, lalu kita mulai merangkai dengan memasukkan mutiara. Caranya mudah sekali. Masukkan mutiara seperti ini. Lalu kita ukur kira-kira 3 ruas jari seperti ini, baru kita masukkan senar kembali ke mutiara. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Lanjutkan lagi dengan memberi jarak 3 ruas jari, kita masukkan mutiara. Kita ulangi dengan memasukkan di bagian ujung sini, lalu dia akan terbentuk seperti ini. Lanjutkan
hingga nanti terpasang sebanyak 13 mutiara. Jaraknya kita beli ruas, 3 ruas, kita masukkan kembali. Tampaknya seperti ini, teman-teman. Kita lanjutkan sampai semua terpasang ya. Setelah mutiara yang ke-13 terpasang, kita lanjut untuk membuat layer keduanya. Caranya, kita ukur kira-kira layer kedua itu dia berada di bawah layer yang pertama. Jadi seperti ini, kita ukur kira-kira nanti kita mau membuat seberapa panjang jarak antara layer kedua dan layer pertama. Kita ukur dulu seperti ini. Nah, kita kira-kira akan membuatnya nanti jaraknya tidak seberapa jauh ya teman-teman. Jadi kita buat segini. Oke. Nah, kita akan menata dia berada di antara mutiara yang sudah terpasang. Jadi nanti bentuknya dia akan seperti ini. Kayak saling menumpuk gitu. Oke. Kita akan buat mulai buat dengan memasukkan mutiara yang pertama. Sambil kita tata dia, di sini kira-kira ya, teman-teman. Kita masukkan kembali. Oke. Nah, lalu kita akan pasang di sini. Sambil kita lihat untuk jarak antar senarnya. Pasang di sini. Jadi setiap kali memasang mutiara untuk senar yang kedua ini sambil kita lihat posisinya, teman-teman. Karena kita kan akan membuat dia menumpuk. Lalu di sini kita lanjutkan hingga
mutiara ini habis sesuai dengan bentuknya ya. Nah, yang ini kita akan taruh di sini. Seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau membuat 3 atau 4 layer, caranya sama. Kita ukur masing-masing layer ini dengan membuat satu layer terlebih dahulu. Nah, misalnya nanti ditambah 3 layer, maka akan ada di sini, teman-teman. Ya, di antara mutiara-mutiara ini. Jumlah mutiara yang pertama di layer pertama dan layer kedua ini tentu akan berbeda, karena di layer yang kedua ini akan lebih sedikit sebab dia bentuk lingkarannya lebih kecil. Nanti akan seperti ini nanti. Setelah 11 mutiara terpasang, kita akan membuat gantungan dengan memasang kokot udang dan stopper kodokan. Kita pastikan dulu tempatnya. Lalu kita jepit masukkan stopper bambunya. Kita jepit. Dan saya memberikan 2 stopper bambu untuk memperkuat rangkaian. Kalau yang di ujung tadi hanya 1, di sini saya buat 2. Lalu kita tutup potong. Jadi deh, invisible necklace dari mutiara air tawar. Selamat mencoba.